Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cepi Faridi Hikmat, kembali menemani Anda dalam program Liputan Khusus. Hari ini Siliwangi TV 1922 melalui tim redaksi Liputan Khusus telah menyiapkan rangkaian berita-berita terbaru dan teraktual yang sudah kami siapkan dan sudah kami rangkum selama 10 menit ke depan. Karangan bunga duka cita dari berbagai pihak atas wafatnya Ariel, putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mulai nampak di depan Gedung Negara Pakuan atau Rumah Dinas Gubernur Jawa Barat, Jalan Pasir Kaliki, Kota Bandung. Setelah sepekan pencarian tak menunjukkan titik terang, Ariel yang terseret arus saat berenang di Sungai Ariel, Bern, Swiss. Saat ini kami sedang berada di Gedung Pakuan. Gedung Pakuan ini adalah Rumah Dinas Gubernur Jawa Barat. Nah, ini kita sedang berada di halaman Gedung Pakuan atau Rumah Dinasnya Bapak Ridwan Kamil, yang sekarang beliau sedang berduka dan seluruh warga Jawa Barat sedang berduka karena anak sulungnya Ariel sampai hari kemarin belum bisa ditemukan, dan pada tanggal 2 kemarin 2022 Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat mengimbau melaksanakan atau mengajak sholat gaib. Oleh karena itu, mari kita lihat secara jauh bagaimana suasana di Gedung Pakuan ini. Telah banyak karangan bunga sebagai unsur duka cita. Ya, jadi yang berduka itu bukan hanya Bapak Gubernur atau keluarganya, tapi kami sebagai komponen, seluruh warga masyarakat yang ada di Jawa Barat pun ikut merasakan apa yang dirasakan oleh beliau. Dan mari kita terus berdoa. Pihak keluarga juga sudah mengikhlaskan dan menerima atas kepergiannya. Kemarin pada tanggal 2 Juni tahun 2022, Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat menyerukan seluruh warga muslim di wilayahnya agar melaksanakan sholat gaib. Rasa empati tergambar dari berlimpahnya karangan bunga duka cita dari masyarakat luas atas kepergian Ariel yang tenggelam di Sungai Ariel, Bern, Swiss, mulai berdatangan ke Rumah Dinas Gubernur Jawa Barat di Bandung pada hari Jumat tanggal 3 Juni tahun 2022. Karangan bunga duka cita dan dukungan dari masyarakat masih terus datang hingga menutup pagar Rumah Dinas Gedung Pakuan. Dan ini kami sedang memasuki wilayah ke wilayah timur, ya. Yang tadi kita adalah di pintu utama. Sekarang kita akan menuju ke pintu di bagian timur, yang mana semuanya berakses ke sana. Dan mudah-mudahan seluruh karangan bunga di sini ini akan menjadi sebuah doa, ya, untuk Ariel, dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridho dari Allah dan tetap tawakal. Mari kita lanjutkan. Selain karangan bunga, segenap masyarakat dari Jawa Barat ataupun di luar Jawa Barat terus memberikan dukungan kepada Ridwan Kamil dan istrinya Atalia saat tiba di Rumah Dinas Gedung Pakuan pada Jumat malam 3 Juni tahun 2022. Sahabat Siliwangi 1922, ini adalah di pintu timur, ya. Yang mana semuanya akses dari sini. Dan mudah-mudahan semua yang ada di sini adalah bentuk kepedulian dan bentuk doa untuk Ananda, untuk Ariel. Mudah-mudahan sekali lagi segala sesuatu yang berbentuk dari mereka, semua yang ada di sini adalah bentuk perhatian, bentuk empati. Jadi
kesedihan Bapak Ridwan Kamil, kesedihan keluarga itu, ada kesedihan warga Jawa Barat juga. Inilah suasananya. Saya dari Wuksi Jawa Barat mengucapkan berduka cita atas meninggalnya Eril yang hari ini sampai hari ini belum diketemukan, sudah tiada. Kami sebagai Wuksi Jawa Barat akan mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur dan keluarga besarnya, sambil menunggu untuk panggilan, mungkin ada gilirannya untuk masuk. Kami di sini mengajak rekan-rekan untuk mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur dan keluarga besar itu. Dan dari perwakilan Wuksi Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siliwangi, Jiwaraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya ungkapan di dalam bahasa Sunda yang berbunyi jodoh, pati, bagja, cilaka, lain bandana manusia. Artinya itu sudah ditentukan garis tangan masing-masing oleh yang maha segalanya. Sekarang cocobi yang diberikan kepada bapak kita semua, karena Ari jadi gubernur menjadi bapak sararehanya, jadi bapak kita semua itu diberi cobaan. Cobaan mana yang hanya bisa tentu diatasi dengan lillahi ta'ala. Kalau tidak, gak bakal gering atuh. Sudah kebayang bagaimana perasaannya. Tapi itulah, sekali lagi, jodoh, pati, bagja, cilaka. Dan kebetulannya, ya, karena beliau itu sedang yang jadi dituakan di provinsi urang, ya, jutaan atau jelema anu ngadoa subhanallah. Jadi sekali lagi, ya, kami semua bisa merasakan bagaimana perihna dikantun ku putra. Tapi disinilah, ya, kita semua mendoakan semoga itu popong masaru ajeng ka anak atuh dusu anak. Semoga, ya, adik kita semua ini, bapak kita semua ini, anak kita semua ini bisa melalui masa-masa yang begini berat, begini pahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengatakan saya dari saya singkat saja. Bagaimana kehilangan ditinggalkan anak? Saya mengalami dua kali. Lebih-lebih bagi keluarga Pak ini, meninggalnya itu katanya hilang, jadi menyakitkan. Mudah-mudahan Pak ini, istrinya, keluarganya diberikan kesabaran dan kekuatan. Dengan Bibi Sandi agama, jadi ngalir ke anak menyeri lah terus rapi. Apalagi ini ngalir hilang. Semoga di alam sana mendapat kenikmatan, juga yang ditinggalkan kekuatan. Semoga selamat yang ditinggalkan, lebih-lebih bagi yang meninggalkan. Terima kasih. Hari ini ketika Ananda Emeril lahir, sekelilingnya ayah, ibu, kakek, nenek tertawa bahagia, tapi Emeril menangis. Tapi saat ini terjadi kebalikannya.
Ketika Emeril kembali kepada khaliknya Allah Subhanahu wa taala, Emeril dengan tenang, dengan bahagia karena bertemu dengan Tuhannya. Karena Emeril adalah ananda yang solehah, insya Allah mendapat tempat yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Mulih kajati ulang kasal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Selamat jalan ananda. Kepada Kang Emeril, tentu ini adalah cobaan yang berat. Semua jutaan orang sedih dan mendoakan. Oleh karena itu mudah-mudahan semua ini yang terjadi ini tentu membawa hikmah yang bermakna bagi tugas-tugas Kang Emeril di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri mengalami sampai saat ini tidak bisa ya melupakan anak kami umur 16 tahun. Dan apalagi ini udah dewasa dan udah pun juga udah lulus dari S1 dan mengenyam lagi pendidikan lebih dewasa seperti ini. Jadi sehari-hari pasti berdekatan dengan ibu bapaknya. Sehari-hari bersama-sama terus bercanda lah apapun. Nah itu ya pasti Emeril ya selalu mengenang kebaikan-kebaikannya apapun. Jadi pasti akan kelihatan, oh kita bercanda, oh kita lagi di mana. Itu yang selalu terbayangkan mereka. Jadi saya juga berdoalah itu aja Bang Emeril. Mudah-mudahan dikasih kesabaran, ketabahan, ketawakalan, itu aja kuncinya. Mudah-mudahan dikasih kekuatan. Ya. Mudah-mudahan dikasih kekuatan terutama. Beliau harus selalu sehat karena masih banyak kok yang membutuhkan. Alhamdulillah pertemuan hari ini mungkin cukup karena dengan berbondong-bondongnya masyarakat dan para tokoh-tokoh yang sudah ada ke kediaman Bapak Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat. Sekarang mungkin masih berlanjut dan tidak akan ada hentinya mungkin ya. Tadi juga bertemu dengan Cepopong dan tokoh-tokoh yang lain yang berbondong-bondong untuk mengucapkan bela sungkawanya. Mungkin untuk hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Siliwangi TV 1922, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam liputan khusus hari ini. Saya Cepi Paridi Hikmat mewakili tim redaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan saksikan terus Siliwangi TV 1922. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siliwangi Jiwa Raga.